Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Wisma Basar. Hari ini saya berada di kandang, teman-teman. Kandangnya Mas Santoso. Baju merah, teman-teman. Ini FB, teman-teman. Kepala merah. Sublet. Galur jelas ya, Mas Bro? Galur jelas, teman-teman. Usia kisaran berapa tahun, Mas, ini? 6 bulan. 6 bulan, teman-teman. Tapi bobot sudah berapa kilo nih, Mas? Enggak nih, bagi 30 lebih gitu, 30 lebih, teman-teman. Ini buat pejantan sendiri, teman-teman. Enggak dijual. Karena di sini punya pejantan berapa ya, Mas? Bro? Dewasa 2. Pejantan dan calon pejantan. Nah, berapa? Dewasa 2. 3 tuh berarti FB-nya. FB-nya 3. Yang betina? Betina 2. 2. Berarti ada 5. 5 ekor FB, teman-teman. Nanti kita carikan barangnya, teman-teman. Ini belum dijual, tapi nanti kalau mau nawar jangan. Misalnya ada yang nawar dilepas buat ini gimana? Hah? Misalnya ada yang nawar dilepas belum? Belum ada rencana dijual. Belum ada, teman-teman. Mau tanya-tanya boleh, teman-teman. Mau pesan yang FB juga bisa ya, mungkin. Dicarikan ada, di tempat lain tapi. Ada umurnya sama ini. Harga berapa, Mas? Kalau 25. 25 juta ya, Mas? Harga 25 juta nanti, teman-teman. Kalau misalnya mau pesan yang sertifikatnya juga ada, teman-teman. 25 juta plus dengan sertifikatnya. Ini FB, teman-teman. Nanti kalau misalnya cari yang usianya sama, ada sertifikatnya. Kalau mau pesen bisa. Cuma kalau yang ini nggak dijual. Galurnya apa? One seat. Mancik. 16. OS 16. Nah, ini. Atau ini tugas. Tapi nggak dijual. Nanti kita kalau mau pesen dicarikan yang lain yang ada sertifikatnya. Harga kisaran 25 kalau FB. Ya, usia kisaran sama 25 sama, teman-teman. Terus ada satu lagi yang buat pacak, teman-teman. Namanya RO ya, Mas, ini Rocky, teman-teman. Ini biasanya buat pacak, teman-teman. Ini bekerja terus, jadi badannya nggak terlalu gemuk, teman-teman. Rocky ini, teman-teman. Itu ada namanya ya, Mas? Jenengnya siapa sih, kayak? Sengke jenenge sapa? Terje, teman-teman. Iki matane segede siji tok, teman-teman. Ini pejantan satu lagi di sini. Ini kenapa banyak FB di sini? Karena dibuat ngawin kan seperti ini, guys. Nah, ini pejantan yang menurut saya pendek tapi paling bagus, teman-teman. Ini kawinan apa namanya? Dikawinkan dengan mengawini, ini maksud saya mengawini Jawa randu seperti ini. Nah, ngambingnya ini super jumbo, teman-teman. Badannya kalau gede enggak, teman, tinggi enggak masuk tingginya, cuma badannya emang bulat sekali, teman-teman. Nah, kalau Jawa randu dikawinkan dengan FB seperti ini, minimal 70 spesifikasinya. Harganya 2,5 juta, teman-teman. Insya Allah nanti dikawinkan, insya Allah. Mil, insya Allah. Misalnya belum hamil, bawa sini lagi, tidak masalah, it's no problem, teman-teman. Tanduknya mau lepas kayak ya. Tidak, ini kencang kok. Nah, ini guys. Kejantannya full blood 1, 2, 3. Namanya TRJ Rocky. Sing siji wis mbok jenengi, Mas, Bro. Sing ndi? Cilik. Iki BR to? Brit. Brit kuwi. Brit. BR. Brit. Sing ndi? Sing iki lho. Brit. BR, teman-teman. BR. Jadi nek singkatane kan RO TR BR. Ora digawe dhewe, memang galur to. Oh, galur. Ini mana namanya itu dari galur. Oh, namanya tidak sembarang nama, teman-teman. Nama galur bapaknya itu. Itu, teman-teman. Kalau yang betina di sebelah sini, teman-teman. FB tapi sudah tua. Oh, betinanya satu ya, Mas? Hah? Ini FB lagi, Mas? Ini? Itu anak dari induan F5. Habis pakai bermencret. Bermencret, teman-teman. Rodo kelang apa ini? Ini sudah tua. Cuma ini FB cetok. Impor malah dulu katanya, Mas. Iya. Impor lama itu. Impor lama. Karena sudah terlalu lama, retinnya macer lah dikawin kayak gitu. Ini dulu dapatnya malah agak murah dulu, teman-teman. Cuma tidak dijual karena kalau induan itu bagikan tambang emas, teman-teman, di peternakan yang khusus breeding, teman-teman. Ini F2 1.
Anak E? Anak F2 nih. Anak F2 teman-teman. Anaknya F2, induknya F1. Tapi ini bukan dari sini ya Mas ya? Anaknya dari induk, induknya, induknya. Induknya bukan. Induknya aku beli tadi. Induknya beli. Mukanya masih kayak jawara. Mukanya sih kayak tapi anaknya wis bener. Oh, ya, ini apanya Mas Bro? Cross atau apanya? Ini. Itu secara kode enggak ngerti aku. Enggak ngerti. Tapi posturnya buat dia itu jumbo tak boleh itu. Ini bahkan sama jantannya gede gitu ya Mas ya. Sama FB nya besar. Memang kalau crossing itu lebih gede daripada yang asli teman-teman, karena kadang kan kalau cross itu nyari poster sama nyari dagingnya. Kalau ini F5 nih Mas? Iya, PB. PB pure blood teman-teman, atau F5. Oke, R ini kok ada R tag nya ada recording nya ini masih muda ya Mas ini kayaknya? Ya gak tau masih muda. Kakinya masih oke, padahal badannya gede teman-teman. Terus tanduknya kokoh, masih kokoh. Tapi ini tidak dijual. Buat emang kalau betina-betina itu emang bagaikan tambang emas teman-teman. F2, F3, F5, PB, F4. F4 ini anaknya F5 berarti ini. Ini anaknya. Wah ini ya anaknya nanti mahal ya Mas Bro. F5 itu secara genetik, secara rupa kan hampir seperti FB teman-teman. Secara genetik hampir sama. Kalau PB itu anaknya dua. Dua ini. Jantan betina. Tunggu ditul anak ya tok esok. Kandennya anak betina, anggur betina itu bagikan tambang Mas teman. Nanti buat peranakan sendiri dijual dikawinkan lagi. Ini belum patok harga ya Mas. Nunggu apa namanya? 3 bulan apa 4 bulan? Apa ini? 2 nih. Heeh. Ya paling enggak 5 bulan teman-teman, biar benar-benar lepas sapi. Kadang ada yang 4 bulan baru lepas sapi teman-teman. 3 bulan ya. 3 bulan juga ada, tapi pengen apa ya pengen sapi di RTB tapi jumbo ya Mas ini. Iya jumbo ini gede. Jumbo yang ini. Hamil posisi? Iya sudah kawin. Sudah kawin. Baru sebulan belum ada kan. Sebulan belum ada tapi potongnya gede banget ya Allah. Ini karo pejantannya gede ini. Sama kayak yang gak jelas tadi gede itu. Gede yang gak jelas. Ini badannya gede sekali teman-teman. Ini enggak dijual Mas Bro. Enggak dijual. Ini sudah punya anak di sini belum ini? Sudah. Dua. Anaknya sudah laku. Sudah laku. Bagus anaknya Mas Bro. Anaknya lumayan bagus. Yang ini aduh badannya 17. Ini itu PB juga. PB pure atau F5 teman-teman. Okay. Malah posturnya enggak sebesar sing crossing ya Mas ya? Iya. Udah hampir kembali pendek. Ke pendek teman-teman. Kalau yang crossing masih jauh biasanya malah gede-gede. Kayak ini. Ini F berapa tadi Mas? F3. Bejoyo. Anak Bejoyo. Bejoyo. F5, F4. Naiknya anu ini teman-teman. Titipan. Titipan itu. Ya itu teman-teman nanti kalau ada yang berminat main-main ke sini boleh. Ada satu lagi betina teman-teman jane, tapi nang kono aja. Ini juga sama teman-teman nanti kita kawinkan dengan ini kawin semua. Kawin. Adaptasi kandang ya. Kandang. Terus nunggu ya benar-benar dari mana gitu. Itu teman-teman. Itu koleksi kambing bur di sini teman-teman kalau ada yang berminat beli peranakannya besok atau jawara yang dikawinkan nara sabar. Boleh, harga mulai 2,5 teman-teman. Tinggi 70 up. Rata-rata 75 tapi kita anggapnya 70 up biar spellingnya aduh teman-teman. Kadang ya harusnya 80 masuk. Kadang enggak mungkin nek 80. Misalkan pesen 10 kadang salah satu ya harus sudah 80. Ya golek sing 80 ki angel nang pasar ki sang ki. Nek Jawa biasa ki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.